Halo sahabat-sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Untuk para Biner, salam hangat dari Bang Rima dan yang salam hangat juga ya bagi semuanya. Semoga tetap sehat-sehat saja, baik-baik dan ya. Oke ya, minta maaf bagi yang baru pertama kali hadir ya. Teman-teman pioner udah tahu itu apa maksudnya, gitu ya. Nah, ada sebuah informasi ya, teman-teman. Di posting oleh sahabat saya ya. Siapakah sahabat? Saya punya sahabat baru namanya Mbak Doris ya. Setelah berteman dengan Mbak Siang Deovan, sekarang Mbak Doris. Mbak Dorisin, siapakah beliau? Beliau adalah seorang apa namanya penggagas GCV 314159 dan mendeklarasikan kepada dunia ya. Dunia dalam artian bahwa dunia pioners ya, karena kita sekarang bukan cuma satu negara, ratusan negara, jadi ini sudah bisa berbicara tentang dunia ya. Dunia. Nah, dia memposting sebuah pesan seperti ini. Ya. Dan itu juga jadi dia ya, dia posting adalah Pinews ya. Dia posting ulang. Nah, ini nih. Ya, Pinews ya, teman-teman lihat ya. Pinews ya. Aduh. Jatuh lagi. Ini Pioneers ya, ini Pioneers, Pioneers centang centang biru ya. Bunyinya seperti ini, Stellar. Wallet the quantum financial system is called quantum gold. Bitcoin will be KTC gold standard and measure when L asset including. Udahlah ya, kita ke Indonesia aja ya. Saya punya lidah nih udah terlipat-lipat ya. Terjemahannya seperti ini teman-teman ya. Aku nggak bisa digeser lagi nih. Tunggu ya. Stellar, dompet sistem keuangan kuantum disebut emas kuantum. Bitcoin akan menjadi mana nih? Bitcoin akan menjadi KTS Gold, sebuah standar dan ukuran ketika semua aset termasuk emas fisik akan diberi token dan diperdagangkan di blockchain Pi Web 3. Web 3 maksudnya. Karena ini ada kaitannya dengan Pi-Pi ya. Harga GCV ditetapkan pada tahun 2019 mungkin. Harga GCV ditetapkan pada tahun 2009 sebelum QFS dan Pi diluncurkan pada tahun 2019. Harga GCV ditetapkan pada tahun pada 2009 ya. Sebelum QFS Pi diluncurkan pada tahun 2019. Catatan, mata uang rahasia adalah mata uang digital global, harus memenuhi peredaran di kehidupan nyata. Pertukaran barang fisik lintas batas negara tidak seperti berapa koin yang diletakkan di lantai untuk dipompa. Itulah cara menghancurkan CB sepenuhnya tanpa meninggalkan tempat untuk bersembunyi. Nah, ini ya teman-temannya lihat ya. Saya nggak tahu ini apa nih kode-kode. Ini ya tertutup ya, ini. Itu adalah kode-kode ya. Ini cuma hang-hang lagi nih, nah ini. Nah ini adalah sebuah kode-kode ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini mungkin kode server atau ada apa gitu ya.
HSBC, IMB, Toyota, Starling, ya, dikasih tanda di situ ya. Nah, itu teman-teman ya, berita hari ini ya, semoga bermanfaat. Ada beberapa yang di berita yang di-share oleh sahabat saya yang baru, Mbak Doris ya. Ini tentunya ini adalah berita pendukung ya. Bagaimana caranya kita uji dengan waktu ya. Selalu diuji dengan waktu. Kita tidak bisa menyimpulkan tentunya, tetapi semua ada seperti ada keterkaitan ya. Berkesinambungan ya. Teman-teman kalau lihat itu semua ada kaitannya ya. Apa itu stellar? Stellar adalah sebuah seperti pembayaran kripto terbesar ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah ini dompet sistem keuangan kuantum ya, disebut emas kuantum. Dan Bitcoin akan menjadi KTS Gold, sebuah standar dan ukuran ya. Apakah ini akan jadi kenyataan? Kita lihat teman-teman ya, tetap sabar menantikan ya. Bahkan mining sampai pada saatnya kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Ya, tidak ada salahnya kita punya harapan, tidak ada salahnya kita punya cita-cita, impian. Ya. Berharap semuanya bisa tercapai dan sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya ya. Saya berharap teman-teman ya, bagi yang mau saja ya, tetap mining, tetap tekun ya, jangan ada yang rontok sebelum masanya ya. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman bahwa pernyataan Bang Nicholas dan Mbak Chang Deovan itu sangat membuat kita apa ya, meneguhkan ya keyakinan kita terhadap pai ya. Oke, itu aja teman-teman. Sekaligus bagi teman-teman yang ingin mining di beberapa aplikasi yang saya kerjakan, silahkan teman-teman bisa mining, baik itu di E5, di Eagle Network, dan juga di ICE Network dan Sweetcoin ya. Oke, salam sukses. Semoga tetap sehat, semangat bagi rekan-rekan pioner. Ini adalah gesekan pertama Bang Dema hadir menjumpai teman-teman. Tetap semangat, luar biasa.